modal dalam peningkatan PKDM. Tadi disebut ya bahwa desain kita sendiri, jalan perancangan semua. Jadi lokal kontennya sangat tinggi. Lokal kontennya sangat tinggi. Dan kita akan rencana kita wahnya saya kira penuh nanti PT PAL sama cadangan kapal yang lain ya. Puluhan kapal yang akan kita modernisasi dan akan kita bangun. Harapan Bapak sebagai Menhan ke depan tentang kapal cepat rudal bagaimana Bapak? Ya tentunya kita akan kembangkan terus, kita cari yang paling cocok sama kita. Mungkin kita juga akan desain kapal-kapal yang lebih lincah, lebih kecil dan sebagainya. Yang penting laut kita bisa kita pertahankan. Kita negara kepulauan, sebenarnya untuk pertahanan kepulauan dan ini kapal yang sudah full kombes ya, yang 56 ini tentunya ini sangat bagus sekali untuk pertahanan kita ya, karena bisa hit and run ya, dengan negara yang ada, dengan pulau yang ada, dengan kecepatan yang tinggi tentunya di geografi kita yang kepulauan ini sangat sangat, sangat penting. Untuk ini seberapa besar peran KDR dalam operasi ini? Sangat besar sekali karena ya tadi dengan fungsinya mereka kecepatan tinggi ini, dia kan bisa sebagai pengelolanya di terdepan tadi. Mereka bisa meluncurkan rudal, kemudian bisa untuk mempertahankan dari formasi kapal-kapal yang dalam formasi tempur kita. Ya. Itu kan ada kapal kaca dulu yang di depan, baru nanti formasi kapal-kapal yang lain dalam operasi amfibi maupun operasi gabungan laut.